warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabita Azwar dari MTSN 2 Kota Kediri dengan nomor urut 5 dengan judul Biofoam berbahan pati sagu dengan penguat selulosa pepah pisang sebagai kemasan makanan dengan metode thermopressing. Biofoam masih banyak digunakan sebagai kemasan makanan karena harganya yang murah dan ringan. Namun, styrofoam adalah polimer sintetis yang tidak dapat terurai secara alami dan menimbulkan masalah lingkungan yang serius. Bagaimana kita bisa mengatasi hal ini? Styrofoam terbuat dari minyak bumi yang tidak dapat diurai oleh alam. Sampah styrofoam seringkali mencemari tanah dan air, bahkan bisa memengaruhi kesehatan kita jika digunakan untuk makanan panas. Maka solusinya adalah beralih ke kemasan yang ramah lingkungan. Salah satu alternatif yang dapat menggantikan styrofoam adalah biofoam yang terbuat dari bahan baku alami seperti pati dan serat. Serat pepah pisang dipilih dalam pilihan ini karena mengandung selulosa yang tinggi, yaitu sekitar 60% hingga 65%. Serat ini dikombinasikan dengan pati sagu, bahan alami yang mudah terurai di alam. Proses pembuatan biofoam dilakukan dengan teknik thermopressing, yaitu pemanasan pada suhu 170 derajat Celcius selama 1 jam. Bahan utama yang digunakan adalah 30 gram serat pepah pisang, 600 gram pati sagu, serta variasi air, yaitu 510 ml dan 560 ml. Kemudian ditambahkan seng sulfat sebanyak 3 gram. Hasil pengujian menunjukkan bahwa biofoam dengan kadar air 510 ml memiliki daya serap air sebanyak 29,63% dan persentase biodegradasi 5,92% per hari. Sementara itu, biofoam dengan kadar air 560 ml memiliki daya serap air yang lebih tinggi, yaitu 31,64%. Tetapi tingkat biodegradasinya lebih rendah, yaitu 1,88% per hari. Dari penelitian ini, kita dapat menyimpulkan bahwa biofoam berbahan pati sagu dengan penguat selulosa pelepah pisang dapat menjadi salah satu kemasan alternatif pengganti styrofoam. Dengan daya serap air yang rendah dan kemampuan untuk terurai secara alami, biofoam ini dapat membantu mengurangi masalah lingkungan yang diakibatkan oleh styrofoam. Penelitian ini menunjukkan bahwa bahan-bahan alami di sekitar kita dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah pencemaran lingkungan. Mari kita bersama-sama beralih ke kemasan yang lebih ramah lingkungan untuk bumi yang lebih bersih. Biofoam, solusi kemasan ramah lingkungan.